Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel saya. Ini saya ingin berkongsi info mengenai 13M Safety Breaker RCD Plug Top yang terpasang kat salah sebuah mobile X-ray. Saya telah menerima laporan yang mengatakan sebuah mobile X-ray bila plug-in kat wall socket, current tak masuk ke dalam mobile X-ray dan tak boleh charge bateri. Jadi saya pun pilih tengok untuk check mobile X-ray tu. Bila power on mobile X-ray, didapati bateri dalam keadaan ok. Lampu menyala. Ok, plug ok. Dia kata bateri charging. Dia kata bateri charging. Charging. Saya ada buat exposure dengan menggunakan bateri mode. Exposure boleh dilakukan. Juga ada menggerakkan mobile X-ray ini sejauh dalam 200 meter dalam battery mode. Keadaannya dalam ok. Lepas jalan 200 meter lebih kurang, battery drop 1%. So, buat test exposure, X-ray tube perlu ditutup dengan lid gun untuk elakkan scattered X-ray beam. Lepas buat exposure test, nampaknya dalam keadaan ok. Safety breaker RCD plug top ni ianya terdapat breaker di dalamnya. Ada dua button, iaitu button reset dan button test. Button test untuk uji breaker dan button reset pula ditekan untuk membenarkan voltage AC masuk ke dalam mobile X-ray. Cara-cara untuk plug-in safety breaker RCD plug top ni seperti berikut. Tekan reset, pastikan menyala. Menyala, on. Tekan reset, menyala, jalan merah. Bulannya mobile X-ray ok dan boleh digunakan. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.